tujuan kunjungan ini yang pertama adalah bagi siswa yang mewakili provinsi DIY adalah sifatnya pamitan, karena nanti tanggal 16 mereka akan berangkat ke Jakarta mewakili provinsi DIY untuk menjadi pengibar bendera pusaka di upacara tanggal 17 Agustus. Kalau persiapan dari awal dimulai dari seleksi sekolah, kemudian di seleksi kota atau kabupaten masing-masing, kemudian ke seleksi provinsi dari tanggal 10 sampai 13 Mei kemarin, dan sekarang kami sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Jakarta melalui pembinaan-pembinaan yang akan dilakukan setelah ini langsung.